saya sebagai seorang pensyarah sepanjang mengajar di Politeknik Seberang Perai, especially untuk batch korang lah, semua alhamdulillah mendengar kata studentnya elok-elok perangainya, tak banyak masalah yang timbul, cuma kadang-kadang biasalah kan, muda-muda, darah panas, assignment hantar lambat, masuk kelas lambat, itu biasalah saya bebel. Cabaran yang paling utama adalah apabila saya nak memastikan kesemua pelajar saya tu lulus dengan cemerlang dalam kursus yang saya ajar. Alhamdulillah lah untuk batch yang kali ini semua pelajar saya lulus lah untuk kedua-dua kursus yang saya ajar, OS dan juga CSA. Saya dapat mengenali kawan-kawan baru, dapat belajar ilmu-ilmu yang baru, C++. Dalam IT, kami menggunakan language, JavaScript, CSS dan sebagainya. Saya dapat ilmu yang pelbagai, contoh dia, saya belajar multimedia, saya belajar Java dan macam-macam ya. What's next? InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, saya ingin menyambung pengajian saya ke degree dalam IT, Information Technology, di Universiti Berkenaan. Lepas diploma ni, saya rasa saya nak kerja lah. InsyaAllah nak kerja. Kalau ada rezeki lebih, saya sambung belajar lah. Itu pun dalam masa 3 atau 4 tahun lagi lah, saya sama belajar. Okey, harapan saya untuk bakal-bakal graduan dapat menggunakan ataupun dapat menggunakan sebaiknya lah ilmu-ilmu yang diturunkan oleh pensyarah dalam membangunkan negara, dapat menjadi seorang pekerja yang baik mengikut garis panduan yang ditetapkan lah. Okey, saya harap sangat korang dapat menjadi insan yang terbaik lah di negara ini. Saya mengharapkan dan saya berdoa kepada semua pelajar-pelajar saya agar mereka lulus dengan cemerlang selepas ini dan berjaya dalam semua bidang yang kamu ceburi selepas ini. Sejati, yeah.
aku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku.